Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya keluarga Papa Jal. Jadi hari ini hari Jumat tanggal 15. Kita ada mau acara bukber sih sama temannya bini gua di rumah di daerah Depok. Cuman kebetulan rumah yang di Depok itu dekat sama rumah nyokap. Jadi kita sekarang mau menuju ke Depok. Oke guys, kita siap-siap mau masukin barangnya dulu. Ini ada persiapan buat kita nginep. Halo Kakak Lesa, mana Kakak Lesa? Hai, gitu dong. Halo. Hari ini Kakak Lesa mau kemana kita? Mau ke rumah Tante Ipo. Oh, ke rumah Tante Ipo. Kita mau buka bersama di sana ya. Kita mau sekalian kita mau sahur di sana. Iya. Oke. Ikuti terus keseruan kita ya guys hari ini. Jangan lupa dan subscribe. Ikutin terus. Jangan di skip videonya. Let's go. Oke guys, kita sudah ada di mobil. Sudah ada di mobil, betul. Yeay. Kita mau ke langsung ke Depok apa jemput teman kamu dulu? Oh, jadi kita mau jemput si temannya istri dulu, si Bila di rumah apa ketemuan di jalan? Oh, namanya Ibun ya, biasa dipanggil Ibun. Bentar ya, kita jadi mau jemput Ibun dulu. Kita jemput Ibun di McD di daerah Grand Wis. Oke, kita ketemuan di sana, baru ntar bareng-bareng satu mobil langsung kita ke Depok. Nanti kalau aku udah kemuat di belakang, terus aku bisa di depan. Hah? Terus aku udah kesempitan, aku di depan. Oke. Oke, kita jalan dulu guys. Ini estimasi sekarang jam 2:15. Gak tau udah nyampe Depok jam berapa, mudah-mudahan gak macet di jalan, oke? Dah. Kita sudah sampai di daerah Grand Wis Tambun guys. Itu dia mobil. Halo keluarga berencana tinggal. Oke, kita udah ketemu Ibun. Yuhuu. Ini ada Abang Yuri. Hai Abang Yuri, gitu dong. Dan Abang Rui. Ini temannya Kakak Lesa. Teman apa saudara? Saudara. Oh, saudara. Itu saudara sama Abang Rui sama Abang Yuri saudara. Saudara salam muslim. Oke guys, kita menuju langsung ke Depok, udah jam 2:30. Kira-kira nyampe sana jam berapa ya? Ini jam rawan guys, mataku ngantuk ditambah perutnya lapar guys. Oke guys, kita sudah di daerah Depok, tapi jalanan sudah mulai padat guys. Akhirnya, kita sampai juga nih guys. Iya. Hey, yang punya rumah lagi nyuci motor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Kita sudah sampai di rumahnya. Hai Bubu Ipo, apa kabar? Tahu? Ya, beli semangka. Kalau ada, kalau nggak ada, beli dewa. Astagfirullahaladzim, beli semangka atau itu? Hei, kamu udah di rumah siapa ini? Rumah Bubu. Bubu siapa? Bubu Ipo. Ada yang pakai kerudung tiba-tiba. Oh, mau pengajian nih pakai kerudung ceritanya? Iya, kita mau syukuran dulu nih buat datang. Jadi apa aja nih? Mau beli apa aja nih buat bukaan? Aduh, ini ceritanya mau bukaan tapi nggak siap apa nih? Ini mau sengaja nih, ulang. Apa yang dibeli? Semangka, es kelapa, lontong, gorengan. Itu doang. Wow. Beli lontong 25 juga ya? Gue paling cuma makan satu. Gue cuma satu juga. 5, Bu. Ya udah lu 5. Enggak makan 1 tahun, deh. Ya kan anaknya 2 kok. Eh, yang cuma makan 2. Ini dulu enggak kalau makan lontongnya beli 2, 15 biji aja. Si Alisa juga doyan. Ya udah 15 biji lontong, 15 biji. Gorengan. Gorengan 15 biji juga. Udah. Okay. Terus semangka. Kalau enggak ada semangka, belewa. Semangkanya yang separuh aja, 2 biji satu. Oh. Kalau dia ada, kalau enggak ada beli yang satu. Iya, kalau enggak ada semangkanya berarti beli belewa. Terus apa lagi? Belewa sama es kelapa. Es kelapanya berapa? Es kelapanya beli 4 kaki. Oke, okay, terus udah. Yuk, kita let's go beli takjil. Oke, kita mau beli gorengan, terus es kelapa, semangka dan lontong buat bukaan. Tadinya rencananya tuh mau masak makan besarnya tuh di rumah, tapi karena udah pada males lagi mau buka itu beli nasi padang. Ada enak nasi padang malam-malam kan. Udah, ntar kita sore ntar kita malam jam 7 atau 7:30 kita mau makan ke saung itu sih, ada di daerah KSU situ sih. Tapi bukan yang saung yang ada di grup apa namanya, kita cepat ke sana, lumayan murah sih. Es kelapa 4 ya? Es kelapa? Iya. Warna merah putih? Putih. Putih 4. Udah. Oke. Ini. Beres. Ya. Oke.
Hey guys, suasana di kota Depok guys, di daerah KSU nih, jalan KSU itu udah sampai bundaran Grand Depok City, itu udah macet banget dan ini udah nyampe panjang nih ke belakang. Ini di sini aja buat nyampe sana udah sejam sendirian nih kalau mobil nih. Parah sih, gila macet parah guys di KSU tadi. Untung tadi gua naik mobil belum kena macet. Teman selisih ya paling beda 15 menit, totonya udah mengular panjang ke belakang. Ngeri. Oke guys, mari kita siapkan takjilnya untuk berbuka puasa. Ada bihun goreng. Ada gorengannya loh. Ada tahu, bakwan, dan risol guys. Ini kolaknya asli buatan sendiri guys. Wah wah, ada pecel sayur sambal kacang loh, plus lontongnya. Ditambah es semangka dan kelapa. Ini sih menggiurkan sekali guys. Saatnya kita berbuka puasa ya guys. Selamat berbuka puasa untuk kita semua. Oke guys, ini kita udah selesai makan bukber. Tapi bukan buat makan berat sih. Ini kita mau makan berat sekarang. Kita mau ke saung apa ya, lupa namanya. Gue lupa banget sih, tapi tahu tempatnya lupa namanya. Kita lanjut lagi nanti di... Halo, hai Kakak Lesa. Abang Rui sini dong. Sini, Abang Yuri. Sini Abang Rui, mana Abang Rui? Hai, kita mau kemana Bang? Kita mau ke tempat makan. Mau ke tempat makan? Restoran namanya. Oh restoran, bukan. Kita mau ke saung-saung, oke? Okay? Saung-saung, mau makan. Mau makan, Abang Yuri makan nggak? Abang belum makan nasi dari tadi. Oh gitu, Abang Rui belum makan nasi? Kakak Lesa makan juga nggak? Kita lanjut lagi nanti di tempat saung ya. Dadah. Sampai ketemu lagi di sana. Bye bye. Rame nih guys pasukannya. Kita mau makan. Saung apa sih Bun namanya Bun? Saung babi. Iya dibuang aja. HP-nya. Ayo duduk belakang. Ini udah jam 8 tapi ternyata masih rame guys. Soalnya gue pernah kesini sih, tempatnya lumayan murah sih. Rekomendasi buat yang ada di daerah Depok, lokasinya ada di depan Pasar Segar, dekat Tip Top. Oke, kita pesan makanannya dulu guys. Ini dia menunya guys. Variatif serta harganya sangat ramah lingkungan loh, guys.
Ini area tempat makan yang di bagian bawah. Ada tempat bermain anaknya juga, guys. Oke guys, saatnya kita santap makanannya. Mari kita makan, guys. Langsung ludes tak tersisa, guys. Oke guys, ini kita sudah selesai. Tadi kita udah makan di bambu namanya, di daerah Depok. Jadi ini sekarang udah jam 10 malam, lumayan juga nih hari ini lelah. Sempat kita bukber dulu tadi di rumah, ya kan. Terus kita makan malamnya dulu tadi di Gubuk Bambu. Banyak sempat yang gak gue videoin karena ya tahu sendiri lah kalau ada yang kecil kan, mesti megangin sana megangin sini, jadi nggak sempat banyak yang direkam. Tapi gak apa-apa, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa terus dukung channel dari saya, keluarga Papa Jal. Jangan lupa like, terus komen, kemudian di subscribe dan tombolkan loncengnya. Karena ya gue bakal berusaha untuk update kegiatan kita sehari-hari. Oke? Sekali lagi semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuhuu.